tous. Alhamdulillah, il kemudian masuk maita seminar nagari seharus nah paling kita pelajari adalah torikot zaman. Apabila ia hidupnya torikot zaman sangat berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Sesuai dengan hadis Nabi Abdul Zikri la ilaha illallah wa abdul syukru alhamdulillah. Si Abdul ucapan zikir la ilaha illallah, si Abdul ucapan syukur alhamdulillah. Sehingga di hadis Nabi dukunya Abdulu ma qultu wan nabiyuna min qabli fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul abdul sebaik-baik sesempurna perkataan yang diajarkan kepada kuning Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Bisa meng? Sehingga soal pelajaran tanah lewatun maulah kita mulak bahwasanya siapapun yang mengucap kalimat la ilaha illallah yang membuat aras Allah itu bergetar dua. Pertama, tatkala dijatuhkan tolak itu tiang aras itu bergetarnya. Yang kedua, siapapun yang mengucap la ilaha illallah aras Allah itu bergetar. Sehingga hamalin Tuhan ada malaikat. Ya malaikat, diamkan ini aras. Hamalin arlin malaikat. Aku tidak sanggup ya Allah mendiamkan ini aras sebelum engkau kabulkan permintaan itu yang mengucap la ilaha illallah. Bisa men? Aku kabulkan permintaannya. Makanya malaikat itu baru sanggup dia mendiamkan itu aras Allah. Akan tetapi bagaimana caranya mengucap la ilaha illallah? Bukan sembarang ucap. Karena syarat mengucap pun la ilaha illallah ada punya syaratnya. Pertama, tempat yang tetap. Kedua, kalimat yang tepat. Mana lagi kon kalimat na tepat? Belum orang nama sikit. La ilaha illallah, la ilaha. Itu bukan kalimat yang tepat. Kalimat yang tepat. La ilaha illallah. Itu yang tepat.
Kamu untuk masih di kursi biru ni kok? La ilaha illallah. Inda la ilaha. La ilaha illallah. Betul. Kemudian pandangan yang tetap. Kita bina dalam segi mana? Kemudian ada suara yang semangat. La ilaha illallah. Ini balik. Bisa bin? Sekalian kalimat yang tepat. Tempat yang tetap. Lalu, pandangan yang tetap. Suara yang semangat. Bisa berhenti ya? Punya lantung rukumu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini beda suara yang semangat dengan suara yang keras. Mau suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa min? Tema gambar kon mengalir waktu saya sendiri perjalanan nilai nilai dari diri manusia itu. Mana lulus? Perjalanan nilai nilai dari diri manusia ini. La ilaha Allah. Terus bahu kanan kepala hati. Kalimat yang tepat, tempat yang tetap, pandangan yang tepat. Suara yang semangat, saya dua orang, lalu menjemputkan pandangan suara yang semangat. Masalah mengucapkan la ilaha illallah. Makna apabila hanya sekedar sembarang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sih? Padahal ni la ilaha illallah di diri ni manusia itu menurut pendapat Imam Bahauddin Al-Naqsabandiyah. Dari waktu itu kami telah selalu dia perjalanan dia itu. Nafasawan dia ini. Menurut terikut nafasawan dia. La ipenu. Kemudian naik ke kepala. Ilaha. Kemudian. Tubuh kanan. Ilaha. Kemudian. Ke kiri.
dan hati. Allah. Makanya padahal nabi mengucapkan nabi la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Bisa? Bisa? Kalau orang bilang itu cuma sekir-sekir kita, semuanya ini baik. Paman, ada yang bertanya, kenapa harus diberi tempat lah? Kenapa harus di kepada ilah? Kenapa harus di bahu kanan ilah? Kenapa di hati Allah? Kan saya bilang tahu. Lah, artinya tidak. Hanya tidak boleh diisi perut ini dengan yang haram. Mana batalil haram benar rawi. Siapa yang tumbuh dari makanan yang haram benar rawi. Ning nabi. Neraka lebih baik untuknya. Lepas itu alak haram. Dan lepas itu alak. Betul. Asal-asal jangan isi ini dengan yang haram. Apabila engkau isi perut ini dengan haram, yang pasti hidayah Allah tidak akan pernah menyentuh hatimu. Iman sana mau itu udah sumpah ya? Amin haram ini. Usaha nasuh leher zakat itu semuanya haram. Apabila telah cukup nisab. Lepas itu tuanak. Cawan dari umur lepas itu tuanak. Celio. Nihiru kalau lepas itu tuanak. Ada orang sebelum perjalanan dan berusaha juga dua rakan. Namun yang menjalankan. Ada orang itu perempuan. Hukari makan. Dua lintas sekolah malam ini. Jolah. Lepas itu tuanak. Tentu orang berbaik. Itu kondisi. Mana nak jadi. Pokoknya saya rasa tak menjauh. Dia mengapa selesai. Itu kita tahu kata jauh. Jujurlah hidup ini. Aman ni. Sesungguhnya jujur itu sangat dekat. Terhadap surga. Dan disukai oleh orang-orang. Aman. Nah pasti ada ngoltokmu, ada ngoltok ni anakmu, ada ngoltok ni adabarumu, ada ngoltok ni ayah dainangmu, ulang isi lohot na haram. Ini masa itu kan ini tak usah lah. Kemudian manaik tuning yang ilah. Ibu tu pun sudah ada yang ilah. Hah? Tu berarti. Kemudian bila kau nak lewat, wamil nasi mayit tak susu ilah awal itu. Banyak manusia itu yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu. Di otak kau. Di otak kau, pikiranmu epeng saja. Lalu, Sahmin, ada boru, marmaya, apa di otakmu saja? Jangan ikut ini. Pulang ikut di otakmu. Pulang ikut di pikiran. Karena makanya apabila engkau bersikir dengan sikir sir, tempat
yakni kalimat abduhi di dirinda apabila dia menitahkan sikir-sikir-sikir ima di otak teh. Menung. Makanya, la ilaha ulang baturun. Anggol. Ligi. Dong sarani alak diho. Anggol na mo sarani. Nalayas nuruh ni jauh. Menung. Anggol na uru. Hati. Awal dia. Allah. Mana rupa di dongan dongan nama rongkang. Mana pada ibu ni. Dia sudah ada deh. Turun ni pikiran. Udah dah. Marongkan jadi. Dan dia udah marongkan. Mareko sama kita. Ini tidak tahu. Karena dong. Pikiran dong. Makanya dia. Yang kau ikuti. Jangan ikuti. Karena. Aso sa saladun di sana mengiramu pandangan na. Di pikiran ni, selalu dia dihaar orang na. Dibayang-bayangi oleh keburukan. Karena ada ison, di otaki kali-kali ditambah-tambah. Sama dengan, angko bagi-bagi lalu misi ini. Tolu laku warung sabokin. Tolu kali juta. Sama dengan. Tambah-tambah dia betul dia. Bagi, aku bagi-bagi lah sih. Mungkin semua bagi-bagi nanti dia. Lalu jangan ikuti, tidak boleh mengikuti ini kepala. Lihat ada setelah ada orang lain tidak bebas, tidak untuk kubu. Tak ada problem. Abara, menu. Di sini ada beban. Siapa yang beban di sini? Istri, anak, keluarga dan lain. Menu. Makanya soropan dokonna. Jangan ulang owan boban mi. Menu. Masalah rasoki. Illa kecuali bawan kon di nama lain boban ini. Menu. Nama kali lain bau badi juga isi deh. Allah. Ulang on payut. Kecuali hatimu lah yang ikuti. Melalui di tanah. Oh, jangan berpikir masalah rezekimu besok pagi. Yakinlah Allah pasti mengadakan itu. Harana dia dipikir. Konu saja mulai pikiran on nama ngulun. So susah. Oh. Puluh tahun naik, ahama bayar bayar tu. Dah anak, tidak pikir koron pun. Serakat terhadap kon. Bisa ni? Aman. Ulang oban oban mu, ngaterun koi. Kamu di pikiran mudah mau saya menyusuri dalam satu tasar pun tidak. Epen, lari dong mengalir dan usah berminyak. Dong nama bagi-bagi epen syarat sini bukan yakin Allah mahal. Yakin dong? No, tidak. Nah, dengan nomu ini. Tidak. Oh, doa itu buruk. Hah? Kala 200 ribu? Kenapa kerak? Sajin terbaru. Manon bukan nama nonton bola do. Oh. Membayar itu duit mana yang membayar itu tiba. Bola ini membayar itu pak? Mengapa ada ibu? Bisa min, sekali naik. Anak dan istrimu itu bukan bebanmu. Tapi tanggung jawabmu. Isteri nama lain bukan naik. Aduh, aduh, doai, wahumi, dirimu atau betul, yo gitu, mau betul istri itu tanangmu, dirimu, mana? Ima dah mula ilah itu, la ilaha illallah, ulang awan nasobanonmu.
orang pikirkan nasa pikirkananmu. Kalau mau taruh bangkut, lima bawa
Tuhan kau lah robohanmu. Bisa mi? Ano tu pemurang yang tu putih ni ada nama sah dan nama sahki? Senarai saja mi. Apabila siapapun yang mengucap la ilaha illallah di dalam setiap kehidupannya, Allah akan mencukupi semua rezekinya. Yang jadi masalah, maukah engkau la ilaha illallah? Lihat toh, malah yuk ku amalkan. Ini lain, pula masalah dia. So ini pengucapkan di kalimat la ilaha illallah ini ada usaran nanti soalnya. Pandangan yang tepat. Apabila kau ucapkan la, seharusnya kau lihat la itu menempel di perutmu. La. Tatkala engkau ucapkan ilaha setidak-tidaknya, engkau lihat dalam pandangan mata batinmu, ilaha itu menempel di dahimu. Mana? Illa, apabila engkau mengucapkan illa setidak-tidaknya, illa itu menempel di bahu kananmu. Allah itu ada di dalam hatimu, Allah. Tatkala engkau ucapkan kalimat Allah, setidak-tidaknya engkau kalimat katakan Allah di dalam hatimu. Mana? Ini pandangan yang tepat. Dan tempat yang tepat, yang tetap. Mana satu di tanah ulang antum tatkala mengucapkan la ilaha illallah. La ini dah illa ini pasti. Senyala la wida lai ilaha wida ilahai illa wida illai, kemudian Allah wida Allahi, kalimat Allahi berarti la ilaha illallah. Ulang mata naunan mata batinmu do. Oh, naron ucapkan kau la ilaha illallah. Ngani dah kalimat la ilaha illallah. Bisa mi? Ni dah dok. Pandangan mata batin dah. La. Makanya perdalam ni la ilaha illallah. Awalilah dia dari perut. La, kemudian malaikat pinjam la ilaha illallah setiap kalimat nanida nadi ucapkan mampun nanida hodo aso malangani dahulu pinjam memelayang untuk tempat lain, tidak ada lagi kerusukan. Bisa mi? Contoh anak-anak hal, menurunan anak di daun. Oh, itu yang muda pasar Malintang. Mereka pasar Malintang di daun muda-muda. Ini jatuh. Malah ucap kudukun la ilaha illallah di daun. Sebesar. La, di daun. Ilaha, di daun. Illa, di daun. Allah, di daun. Soalnya mereka ucapkan ilaha illallah. Soalnya malayang pikiran ni. Alamnya naro ni ucapkan kau la ilaha illallah. Pikiran itu sabar pada apa sih? Ini malah itu pun khusyuk. Aman. Pulang mata naunan bu. Malam arana malam matanya orang di balik ni dingin ni dia. Apa tetapi mata hati pun betul sendiri. Bisa malam ini. Sekali naik. La
ilaha illallah. Asuk-asuk doa aja bener. Oh, mengawalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malam aku mau pandangan mata batin, mengalami mata yang lain. Tunggu sebentar. Pindah jom. Alalan tu gimnai. Istilah nak terbayang kok lah. Waktu mau jual lah itu terbayang kok cuma tanmi. Tadi. Berhenti. Sesungguhnya iblis telah menguasaimu. Lalu, apa nama? Ulangi ulang. Apabila Rasul sempurnakan dulu kalimatnya, la ilaha, ulangi saja. La ilaha, 500 sudah boleh. La ilaha 2500. Ya pasti. Perjalanan mari tadi. Perjalanan mentok tidak. Jadi tambah ya nanti dulu. Halo. Sempurnakan dulu la ilaha illallah. Ada di mana mana ini? Sebenarnya kurang ada. Oh, lah memang ini. Asusun, aku sedang bersama dengan Tuhan. Berang tawar mana lagi aku? Usahanya baik. Semua orang mau beri guru tegas. Aku sedang berdua dengan Tuhan. Aku harus menikmati. Tapi apabila ibumu memanggil, ayahmu memanggil, hentikan itu sikit. Sini ke mana? Jawab saya, jawab ni umpama sempurna ma'idallahnya, ada ma' sunnah so, karena bersikir itu hukumnya sunnah, adapun menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Ilmu apapun yang kau pelajari semuanya tidak ada yang sulit. Bersikir pun tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kemampuan. Maukah kau? Yang sulit itu kemauan. Lain pernah sulit itu. Kemauan. Penjiwaan lain dong. Apabila ada kemauan, apapun bisa. Jangan hubungkan data dengan fakta dengan impian. Data, fakta, mana sebenarnya kau merasa di tanah kita terlalu sibuk kerana, tapi impianmu apa? Ingin selamat dari siksa Allah. Kan sini maksudnya, enggak ada hubungan. Semua-mua nonton bayar bahat nado saya terima Tuhan mereka. Tidak ada hubungan. Semua-mua mau bayar nado sekolah tapi saya mereka. Tidak ada hubungan. Yang pasti mau ke anda. Tidak. Apabila ingin selamat hubungan. Tidak pasti tidak usah dengannya. Alam namar sikir. Tidak ada hubungan. Sada, sabarlah. Alam selalu bersikir mengingat Allah. Hidupnya tenang, jiwanya tenang, di dalam kehidupan sehari-hari semuanya senang. Pantungnya susah dong.
susah pun nak mengulu, susah nak mati, susah sulit. Apabila rumah ila nahu kasusahan, susah mabahah, ada orang fikiran. Adung terkadang adung disusahi ba memang nasrong lepe. Nono, ingatlah sebenarnya ada yang hilang dari dirimu. Apa yang hilang dari dirimu? Engkau duga sih dulu. Apalagi nabahat epengnya, susah pikiran dia. Sesudah nurau bahat epeng orang dia, ia mana susah ada pikiran. Umpama lewa, jadi ada sesuatu yang hilang lagi. Cari kembali apa itu yang hilang. Jangan kemudian kamu salah dengan ini. Berarti nafas anda telah jauh dengan nafas. Mendekatlah kembali. Mendekatlah. Bisa mi? Sesibuk-sibuk na peho, anggo memang raho, rado baho. Pasti taramang. Sungguhnya pe waktu lah kenapa, waktu mula tahun lah, anggo memang ngarah, memang indah. Yang ada kemauan juga.